Pertama, kalau duduk dengan ulama, kenapa tak ada? Lepas tu, kalau dengan saya pun, kalau orang tu pekong, kenapa? Tapi kalau orang tak tahu, kenapa potong ngaji lama? Kenapa orang ada mulai balas tu, semaya, ada mengerti, ada berdiri, air. Kalau kenapa tak tambah, umur dengan saya-saya. Dan buat apa mengancak ia akan martabakmu dan ketinggianmu pada segala majlis raja-raja. Dan kalau ahli tasawuf ni, kalau di antara ulama lain dia paling hebat sekali apa? Kalau duduk dalam majlis raja-raja panggil, oh ni amin, oh ni ganah, oh ni ganah. Kalau tasawuf tak ada orang apa gitu. Tak kanan sangat kata, dia cepat tasawuf tak. Tak ada orang jadi tu hati orang ni tasawuf tak. Dan majlis segala wazir, menteri-menteri yang besar-besar, tak nampak ganah. Kalau tu pekoh, kalau dirapuh kan, menempat waktu berilmu berapa. Tu tak sahutnya, ya, kenapa macam ada ilmu, ya. Tak suhu lah mana, ya. Ngajar dari hotel, tak ada ilmu. Oh, ni gila, tak ada ngajar, oh, ni ngajar, nampak ganah, nampak ganah, nampak ganah. Jadi ilmu tak sahut ni, tahu. Tak boleh cari makan pun dalam kecil. Tak ada kecil pada sahur. Tak ada orang yang dengar. Tapi kalau ilmu mempak orang, kata orang tak jadi sedap dengar mana selalu. Tapi kalau ilmu tengok diri tak, tak sedap lah mana. Supaya menyampai ke akan dikau kepada pemberian mereka. Apabila belajar ilmu tasawuf, jadi nampak tak hebat, maka payah nak duduk dengan raja-raja. Payah duduk dengan menteri. Maka apabila tak duduk dengan raja, tak boleh pitih lah. Duduk, tak duduk dengan menteri, tak boleh nak pitih. Pitih dia tak mengalir kita lah. Boleh ke ulama jenis lain lah. Ulama tasawuf ni kat, tak berapa ya. Istana-istana pun tak panggil. Muka ilmu tak kata kat diri sendiri, tak sedap. Ilmu kata kat orang baru sedap. Dan kepada kemurahan mereka, nampak tak ganah, dia pun tak ada semangat nak wipitih, nak nyombel, nak gabung. Nampak tak ganah nama mana. Tua pun nampak tak sungguh. Ya. Tak sahuh ke lagu mana. Dan supaya menyampai ke ajar akan jadi memerintah segala wakah dan supaya jadi kodi. Dan kalau mengaji ilmu tasawuf ni kak, maka tak boleh nak jadilah menteri wakah. Menteri wakah ni menteri agama. Kalau sebelum harap, ia panggil wazirul awqaf. Menteri wakah. Yakni menteri agama. Kalau jenis tasawuf, tak boleh jadi menteri agama. Tuai tasawuf, takut tuai berjerit pakai duk kecek, tak kata kat orang. Tak boleh. Orang tak akak buat jadi menteri lagu ni. Orang ni kena duduk pondok. Pondok pun orang. Orang tak nak dengar lah mana. Bosan, mengajar sebenarnya. Jadi. Maka katanya Imam Ghazali, jadi ngaji ilmu lagu ni tak apa nak nyakut lah mana. Tak boleh jadi menteri wakah. Tapi kalau ngaji ilmu moden-moden sikit. Mu'amalah moden ke, ilmu pentadbiran, ilmu politik, sains, politik, sosial, macam-macam. Islamik go tu, Islamik go ni. Maka jadi nampak bijak, boleh jadi menteri, boleh gapo. Dan supaya jadi Tok Qadi. Orang dulu dia, kelik Mekoh aling-aling. Sultan panggil jadi Tok Qadi. Jadi hakim mahkamah, pakat lari belakang. Aling berdengung belakang. Berapa banyak? Kalau Tok Peti Haji Noh tu, siapa sultan paksa jadi mufti dia. Tak sih. Tak cakap paksa, akhir sekali gini ya, tu aku nak suruh ambo jadi mufti boleh, tapi ikut ambo. Ambo nak mari pukul berapa, ambo nak klik pukul berapa, ambo banyak kerja. Ambo duk mengajar lagi, duk mengajar di ma'ahak lagi, duk gapo, ikut ambo. Tak ada masuk. Oh tak apa tu aku kata. Asal demo jadi mufti ya. Ikut demo tak sih mari seminggu, pun tak apa tak ada maruh gapo kata. Siapa perikat lagu tu orang jami dulu. Orang lo ni isi boreh. Bukan isi boreh, masa mengaji tu niat nak jadi mufti dah. Buya boleh gaji. Masa mengaji tu ambil kapal dia. Ambil pembangkit Islam. Tujuan nak jadi panel syariah. Bani. Fikir kok piti kok mengaji agama. Orang lain nak kata guana padai sesuai dengan dia. Kita ahli agama pun fikir lagu tu kak. Belajar. Kok si kok dia. Dia bukan kerana tu. Tak tahu alik ilik alik jatuh.
bagai riba kata tok riba, bagai haram kata halal. Betul kata ke apa? Dah nak suruh halal. Kalau kata haram belaka, orang tak ambil, kita jadi pena. Neh, buat apa dia, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Tak sedap, tak sedap. Neh, ni hak ni boleh, hak ni boleh. Nyo hejah juga hukum akal. Nyo tuwe juga lagu mana. Baru boleh jadi orang dekat. Maka ketahui olehmu. Apabila dalam hatimu mari telitah lagu tu. Ilmu ni tak sedap sebab tak boleh cari makan. Mudah nak sebut. Ilmu tasawuf ni orang mari dengar. Ilmu tasawuf ni orang nak mari beki, nak cuci hati. Maka ilmu tasawuf ni ilmu tak kata ke orang, ilmu kata ke diri sendiri. Maka ilmu lagu ni tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Hukum akal pun tak ada lah mana. Duduk kecik bak hati. Duduk nak suruh jadi juruh lagu tu. Maka dia kata kalau telitah di hatimu lagu tu. Lepas dah mengaji kitab ni habis dah, tapi dari hati yang mau tahu rasa tak sedap ilmu ni. Sedap ngaji ilmu pekoh lagi. Sedap ngaji ilmu lain lagi. Maka ketahuilah olehmu bahawanya setan itu telah menyesatkan akan dikau. Setan dah tu. Kalau tak suka ilmu tasawuf ni, maka setan. Setan lah sebab ilmu tasawuf ni ajar jadi baik, zahir batin. Bukan kata luar sahaja berjuru, batin jahat, batin deki ngorek, batin hasak, batin kapodok. Maka tasawuf ni ajar orang jadi juru sungguh, zahir batin. Maka orang tak suka kepada ilmu tasawuf, tak setan lah. Kerana setan mengajak orang kepada jadi jahat. Tiba-tiba, kita ilmu mengajak orang jadi baik, kita tak suka. Ajalah dah tu. Setan dah tu. Setan telah menyesatkan kamu. Oh, ambo hotel dah kita dia lagi nyesat setan. Ajalah dah tu. Habis kita ni tak ada cita-cita pun nak beramal dengan amalan yang ada dalam kita ni. Sama ada ibadat zahir, ibadat batin dan muamalah dengan manusia. Kita ni dia ada tiga. Pertama, ibadat zahir. Kedua, ibadat batin. Ketiga, muamalah dengan makhluk. Tiga ni, orang tu siap sempurna tiga ni, maka orang tu dipanggil Muhammad, diikut Nabi Muhammad balik dah tu. Zahir batin dah tu. Dan melupakan ia setel akan negeri akhirat. Yang ia itulah tempat engkau kembali kepadanya. Makna dia, setan telah melupakan kamu kepada akhiratmu. Kita ni, setara mana bisa kita akan pergi kepada akhirat. Dan tempat kita, kesudahan hidup kita ini adalah di negeri akhirat. Akhirat hanya ada dua kampung saja. Pertama dipanggil kampung syurga, kedua dipanggil kampung neraka. Maka, orang seramai-ramai berjuta manusia, dua butir kampung ni. Mu nak masuk syurga ke, mu nak masuk neraka. Itulah sudah manusia, kekallah selama-lamanya. Sehingga Tuhan nak beracur pula, nak buat makhluk lain, suku pasar pula. Tapi cerita manusia sudah di syurga ataupun neraka. Maka orang yang tak sih jadi baik, nak jadi jahat, nak ikut setan, sudah dia di neraka. Lupa negeri akhirat dia. Negeri akhirat kita, sebagaimana nak tuk kita, manusia yang pertama Nabi Adam asal daripada syurga, tuk kita ahli syurga belaka. Orang kafir, orang Amerika, orang kafir, tuk dia semua ahli syurga belaka. Tetapi disesatkan oleh setan, disesatkan oleh nafsu, maka dia tak boleh klik kapun tuk dia. Maka klik di tempat lain, dipanggil neraka. Maka kita ni nak klik kapun semula ni, kapun asal kita. Syurga, balik semula. Maka nak balik ni masalah ni, uji yang tengah-tengah jalan. Kadang-kadang nak klik kapung ni macam-macam, tayar, bocor lah. Goni lah masalah, gotu masalah. Ni masalah uji yang kita sebelum klik pada syurga. Dia masuk dalam syurga, habis dah lah cerita kita, tak payah semayah dah. Tak payah poso, tak payah jadi juru dah. Tak payah tutup aurat dah. Ikutlah nak gapo dia, semayah tak payah dah dalam syurga. Lepas tu buat kamu di dalam syurga. Berseronok sahaja. Habis dah ujian kita. Atas muka dunia ni lah Tuhan nak uji diri kita.
apabila akhirat. Tak payah buat gapo-gapo, ibadat tak payah gapo. Boh ke dalam syurga aruk boleh minum. Minum cemok mana? Bukan kata segeling, bukan kata dua geling. Sungai daripada aruk. Sungai. Tak tahu sungai aruk. Cemok mana boleh minum bergeling-geling banyak mana nampak gelenya sangat nak minum aruk? Ha, behel. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Aruk di dalam syurga tidak penimpala. Nah, tidak penimpala, tidak memabukkan. Aruk boleh minum, ha? Bererti aruk ni minumnya sedap rupanya. Antara minumnya pilihan juga. Sebab dia masuk dalam kategori minumnya dalam syurga. Tetapi buat masa sekarang, kita tak boleh minum aruk atas muka dunia ni. Ukun dia haram. Kita ok sini, boleh minum sana. Kalau kita tak ok sini, minum sini, sana tak boleh minum. Masuk tak boleh minum, tak boleh masuk syurga lah. Mana ada boleh masuk syurga tapi tak boleh minum aruk dia. Tak boleh, memang pelik sungguh. Maknanya tak boleh masuk syurga. Eh. Jadi ingat kata kita ni akan balik kepada kampung kita. Kita nak jadi hidup kita ikut kita lah. Malas cara kok siapa dia kok nak kehidupan kita, nak kerja, nak hobi kita lagi. Tapi kita ingat. Kita akan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau silap-silap, tak kelik, tak sapa kepada kampung kita sebenar. Sapa kepada neraka. Nah. Kita nak kubur atas muka dunia Tuhan tak apa. Tapi jangan setuh kok Tuhan marah. Jangan tinggal hak Tuhan kata wajib kena buat. Hak lain tu loh gila nak minat apa dia pun, tapi jangan buat hak Tuhan marah, buat hak Tuhan suka. Eh. Dan ialah tempat kediamanmu dan ialah negerimu yang kekal. Syurga itulah negerimu, mu jangan kena tipu setan. Kita ni dah khotel dah ni, dah habis dah mengaji bak nafsu bak apa dia. Tiba-tiba mari perangah pula. Akhir dah kotak kita mari adalah hati kata tak sedap ilmu ni. Kena ngatik, kena gapo, kena warok, kena zuhu. Eh, tak sedap weh ilmu lagu ni. Ilmu kata kok orang baru sedap. Ha, sudah. Maka tuntut oleh kamu akan syaitan yang seumpama dengan engkau. Supaya ia mengajar akan dekau ilmu dan amal yang lain daripada fan ilmu tasawuf ni. Pah kalau mu rasa ilmu tasawuf tak sedap gini lah mudah katanya Imam Ghazali. Mu cari setan hok serupa dengan mu juga. Mu ni nak jadi setan dah ni katanya Imam Ghazali. Mu cari setan serupa mu juga, saing hok serupa setan juga ataupun ulama setan juga, ah ngajar mu ilmu hok selera dengan nafsu mu, hok tak bercanggah dengan nafsu mu. Katanya Imam Ghazali. Sebab mu ni tipu setan dah ni. Ilmu ni tak sedap, ilmu ni tak sedap, hok bercanggah. Hok ni kalau hok bercanggah dengan nafsu dia tak sedap selalu. Hok sedap, hok belagu angin dengan dia baru. Oh, ambo menyakut ustaz ni. Apa? Hok bercanggah molek-molek nak ilmu nafsu ambo. Ni dok ni tak leh, hok ni tak leh. Hok ni kau ai berat lagu ni tak sedap. Maka Imam Ghazali kata cari setan juga supamu lah. Mu nak jadi setan dah tu katanya Imam Ghazali. Ya. Yeah. Iaitu ilmu yang engkau sengka bahawa ia menyampai ke akan dikau kepada sesuatu yang engkau kehendak akan dia. Mu carilah setel, carilah ulama, carilah tok guru hok perangah serupa dengan mu. Mu minat setel, cari tok guru hok minat setel juga. Hok boleh ajar mu ilmu yang boleh menyebabkan mu jadi kaya, mu boleh pangkat, mu boleh harta. Memboleh kemewahan, memboleh pengaruh, memboleh masyhur, ah carilah sama-sama setan baru belagu angin. Ah katanya Imam Ghazali. Eh, nyawi setan. Ah jalo dah. Eh. Daripada kebesaran, hok mundok rasa nak cari kebesaran, cari masyhur. Orang lo ni gila ke masyhur. Buat TikTok, buat gapo, nak suruh orang tengok, nak suruh orang tengok. Nah. Tak ada gila ke suhur. Tak ada tak tahu nak kata lagu mana. Barang hok benar, barang hok betul, barang hok salah, barang hok haram, hok penting suhu. Orang jo tengok tu berjuta tengok, oh, tak apa. Biarlah benda tu haram fitnah orang ko. Neh, kata ko orang ko, tuduh ko orang ko, ngata ko orang ko, tak apa. Hok penting ramai orang tengok, ambo jadi suhu. Ah gila ko suhu.
dan kemegohe pangkat. Oh, ustaz tu suhu. Oh, kawan ni suhu. Ah, sudah. Minak kau suhu pula. Bukan nak Tuhan, nak kau suhu. Biar ngajar ngaruk pun. Biar salah kubai-kubai pun. Ngajar juga kau. Tak ada ilmu, tak ada apa. Pakai bijak sendiri kau. Hukum hakai kubai hanya. Oh, tak apa, betul suhu. Dan terdahulu atas orang yang sama-sama dengan engkau dan barang sebagainya. Dan mau bolehlah mu duduk saing dengan sama-sama puakmu. Hak minat kemegahe, hak minat soho, hak minat gapo. Sama-sama ustaz kecek bak harta. Nah. Demo rumah demo besar mana? Oh. Kereta demo beli dak ko? Nah. Allah, kita ahli agama jangan kecek lagu tu. Gaji demo lo ni berapa? Nah. Simpanan bank ada banyak mana? Buat projek lagu ni ya. Bare dunia lako-lako. Nah. Ya tegur orang ngaji agama ni. Nah. Jangan nak suruh hatilah sebab dia nak tegur hak nak suruh kita jadi molek. Ni ada orang ni nyetok. Sedak kata kat orang. Dia nak kata kelembu. Lembu bukan mukallah. Lembu tak masuk neraka, lembu tak bayar sembahyang. Hak nak suruh jadi juruhnya manusia. Sebab tu mari nabi, mari ulama tegur manusia sahaja. Tak ada kita tengok tok guru mengajar lembu, mengajar ayam, mengajar itik, tak ada. Apa sebab puak tu ikut dia tak akan seluar, tak dosa. Tapi manusia kalau tak tutup aurat berdosa, nah. Ah, maka manusia hok bimbangnya ia ada syurga dan neraka. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu, terlebih lagi pada dusunmu dan negerimu itu. Tetapi yang akan engkau dapati ialah luput akan dikau dengan dia negeri akhirat itu tempat kerajaan yang mukim dan nikmat yang daim sentiasa di dalam syurga. Dia kata kalau mu niat lagu tu pun tak kaya juga. Raja tak latih mu jadi raja. Mu baik setara mana pun. Ya wis sikit ya kok mu pun. Tetapi hok mu yakinnya akhirat mu dah terlepas dah daripada mu. Akhirat tak ada pun di sisi Tuhan. Tetapi dunia mu tak boleh pun. Bukan boleh sangat pun kadang-kadang. Nah, ngaji niat tak ikhlas pun. Ngaji niat kerana nak pakak, nak boleh gaji mahal. Bapa awak ambil PhD? Oh, gaji mahal lah PhD. Kalau BA tak kena mana. Oh. Lepas tu bapa awak ambil PhD sekali lagi? Oh, nak suruh bagi mahal lagi. Lepas tu bapa awak sungguh ni tulis tesis nak jadi profesor, nak apa? Oh, gaji kau mahal ke? Bukan, oh, bukan niat kata nak ilmu. Oh, bukan gaji lah. Maka orang lagu ni punah. Bukan punah di belajar tu, punah di niat tu. Imam Ghazali bukan marah kat orang belajar. Kita sendiri pun, dia kata, bapa ustaz nak pun anti dengan PhD. Kita bukan marah di PhD, dia ambil beratus butir PhD pun. Tetapi kita nak baik niat. Beringat kita, kalau niat tak betul, rugi saja-saja. Ambil PhD 5 tahun, tak boleh pahala langsung. Tapi kalau niat kerana Allah, 5 tahun kita dah tulis tesis, dah buat gapo tu boleh pahala. Iaitu tempat menghampirkan diri kepada Tuhan kita Rabbul Alamin. Lepas dah negerimu, negeri kediamanmu yang sebenar syurga. Tatimmatum. Dia habis kau doa hari ni ya, kitab ni. Kita nak khotbah hari ni. Kita baca siapa ni, khotbah hari ni lah. Tatimatu ini satu kesempurnaan. Imam Ghazali yang tak lepas lagu tu. Lepas ngaji kitab, bukan lepas pada ngaji kitab, sipir duduk celah tu. Maka dia anak-anak tak tahu apa, tak ada nak beramal, tak ada nak gapo. Memang standard orang lagu tu dah. Jadi Imam Ghazali kata, sebelum mu tutup kitab sipir ni, aku nak ngepek sekali. Takut mu buat berangah supaya dulu-dulu, ngaji saja tak ada cita-cita nak beramal. Dia kata ilam ayyuhat talibu lidaril akhirah al-mu'ridu anil daril faniyah. Anni qad zakartu fi hazal kitabi ba'da masailal amaliyati wal adiyatin nafi'ati mukhalifan lima'tamada alaihi ba'dul fuqaha'i. Fa'tamidhu wa'mal
bima fihi wala tukhalifhu fa inni tabi'un wa muqallidun fihi li akbaril fuqaha'i wa imamihim al imamul hujjatil islamil ghazali rahimahullahu ta'ala wa huwa jami'un lil fikhi wa tasawuf. Ketahui olehmu hai saudara kami. Ini kata pengarah. Katanya Syekh Abdul Somad. Ya kata, ketahui olehmu hai saudara kami, saudara sesama Islam, yang menuntut bagi negeri akhirat, orang yang nak akhirat. Kalau orang nak dunia, tak sedengar nasihat ni pun tak apa. Sebab tak ada habuai pun untuk dunia. Tapi kalau mu kata saya nak akhirat, saya nak mati, saya nak temu Tuhan, nak tak se kita akan mati. Tetapi ada manusia tu nak dengan keadaan bersiap sedia untuk mati. Mu rasa mu nak siap sedia untuk bertemu dengan negeri akhirat, mu doyak ke orang hamba nak jadi juru, hamba nak mati, hamba nak gini, yang berpaling daripada negeri fana, tak se dah dunia. Apa maksud tak se dunia? Bukan ambil kereta katok beracun. Ambil pasu bunga, tahu pecah habis. Bapa awak klik ngajar jadi tahu pasu bunga. Katok pinggir-pinggir gomah ni. Saya tak se dah dunia. Bukan lagu tu tak se dunia tu gila apa. Katok bagai punuh dosa haram dah pula. Maksud tak se dunia ni ke apa? Hati jangan terikat dengan dunia. Kalau ada dunia di hati kita yang menghalang kita kepada akhirat, buat dunia tu. Tapi kalau ada dunia tak menghalang kita kepada akhirat, tak apa. Rumah kita tak menghalang kita kepada akhirat. Boleh mari dengar, boleh mari masjid, boleh mari ngaji fardu ain. Tak apa rumah kita. Tetapi kalau nampak rumah kita, bapa tak boleh mari dengar ngajar, bapa tak boleh mari ngaji fardu ain, bapa. Nak jiru pasu bunga. Allahu Rabbi. Daripada muda waktu tua jiru pasu bunga. Lepas ni orang jiru kubur kita. Khabar kau tidak? Ada orang tanya bapa tak boleh mari ngaji. Maaf, ada cara kelembu. Allahu Rabbi. Daripada muda waktu tua. Tak salah tapi biar ada masa untuk fardu ain. Nah, kalau tak lepas benda lagu ni, kita tak lepas dengan Tuhan. Akhirat tak ada modal langsung. Nak duduk dari syurga lagu mana? No. Nak bayar, kita nak masuk hotel kena bawa pitih juga. Tak boleh pergi pakai jap-jap-jap-jap-jap-jap dengan selipar gitu, buka pintu pakai tidur dalam hotel. Weh, kalau tak ada 200-300 tak boleh masuk, maka dalam syurga pun kena ada pitih juga. Bahawasanya telah aku sebutkan dalam kitab ini akan setengah daripada masalah yang diamalkan daripada beberapa doa yang manfaat. Katanya Syekh Abdul Somad kata dalam ni ada doa-doa ni hamba ajar. Padahal menyalahi ia bagi barang yang diiktimak yang dipegang atasnya oleh setengah fuqaha. Kadang-kadang mu tengok doa-doa dalam kitab ni masalah-masalah dia nampak bercanggah dengan dalam kitab fiqh. Ai. Dalam kitab fiqh kata lagu lain. Kitab fiqh lain kata lagu ni. Ni apa kitab ni kata lagu ni? Doa dia pun nampak lagu lain. Maka pegai olehmu. Sekalipun mu nampak bercanggah dengan Tok Pekoh. Dalam kitab ni, kitab tasawuf ni. Pegai. Pegai hok dalam kitab ni, dia kata. Akan yang di dalam kitab ini dan amal ke olehmu akan bagai yang di dalamnya itu. Dan jangan engkau menyalahi akan dia. Tak secara. Biarlah menyalahi Tok Pekoh. Sebab apa? Kerana bahawasanya aku mengikut dan taklid pada masalah ini. Bagi sebesar-besar Tok Pekoh, Fukoho. Dan imam mereka itu, iaitu Imam Hujjatul Islamul Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab amalai-amalai yang dalam kitab ni, sekalipun bercanggah dengan kitab Pekoh lain, tetapi yang ambil juga daripada Tok Pekoh juga. Pas Tok Pekoh ni bukan Pekoh saja, dia gabung Pekoh dengan tasawuf. Kalau Tok Pekoh saja, lagu lain cara kecek. Tapi kalau Pekoh dengan tasawuf, lagu lain pula kecek. Bak hukum hakim, Tok Pekoh kata boleh pula. Dalam ni kata tak molek. Dalam ni kata haram. Dalam ni kata makruh. Dalam Pekoh kata haruh. Pergi hok ni lagi. Sebab, hok dalam kitab ni, ambo capu dah, kacuh dah, hok menurut Pekoh dan tasawuf dah.
Dia kata Imam Ghazali ini yang menghimpun ke bagi ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan iaitu terlebih aula tempat kita taklid daripada segala amal kita. Biarlah nampak payah sikit, biarlah nampak syadik sikit, tapi dia capur dah fiqh dengan tasawuf. Berkata Al-Ustazul A'zam As-Sayyid Abdullah Al-Aidruh bin Said Abu Bakar As-Sakran bin Said Abdul Rahman As-Saggaf di dalam kitab dia Az-Zahrul Basim bagi Said Abdul Qadir Al-Aidruh rahimahullahu taala katanya dia gambar dia Wa alayka ya talib al-khalwah bi taqlid al-ghazali fi jami' al-mu'amalatika wa tami shaykhan fi qalbika hayyan aw mayyita alladhi targhab fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tabzulu fi hubbihi irdaka wa malaka. Artinya lazim ke olehmu hai orang yang menuntut khalwah iaitu tempat berbuat ibadat yang sunyi. Siapa dia yang mula nak beramal? Siapa dia yang mula berjinak-jinak nak bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala? Kerana kalau tempat bising kita tak boleh nak fokus duduk dengan Tuhan. Serabut beruk. Jadi nak bersunyi-sunyi dengan Tuhan dia kata. Gapo dia? Apabila orang mula nak bersunyi-sunyi dengan Tuhan? Dia kata pertama dengan taklid akan Imam Ghazali. Ikutlah Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali pekoh dia, kitab dia semua ilmu nak ajar kita jadi suluk belaka. Nak suruh jadi juruh belaka. Pada segala ilmumu dan ibadatmu ikut cara Imam Ghazali. Dan pergi olehmu akan seorang syekh sama ada ia masih hidup ataupun yang sudah mati. Biar ada syekh. Pegang seorang Tok Guru, sama ada Tok Guru tu masih hidup ataupun Tok Guru tu sudah mati. Lepas Tok Guru tu mati, pedoh apa pegangnya. Dia ada kelebihan. Kita ada hubungan dengan seseorang sekalipun dia mati. Lagu mana, hak ni perbahasa dalam ilmu tasawuf. Kalau kita royak ke, dia pun kata bida'ah dah pula. Kalau kita royak pula, nyari ek pula video ni. Yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia dan ta'zim akan dia dan hormat akan dia dan engkau berikan kerana kasihmu akan dia itu akan kemuliaanmu dan hartamu. Cari seorang Tok Guru yang betul-betul kamu pegang yang boleh bimbing hati kamu, maka pada masa itu musuhkan dirimu, hartamu kepada dia, biar dia bimbing kamu, biar temu dengan Nabi Muhammad sungguh. Biar temu dengan syurga sungguh. Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu. Katanya Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idruh. Dalam kitab Zahrul Basim saat ini. Waliyakum fi khalwatihi mustahdiran zikra rabbihi. Mutakhayilan jisma nabiyihi mutawahiman surat al-ghazali. Wa surata syaikhihi fi lailatihi wa naharihi. Ni. Allah ni nama ni. Nama ni. Kau ada lagi? Ada sikit lagi. Ni amalan dia. Last sekali. Ya wi kau nak koci kepada kita untuk berhubung dengan pengarah. Dia kata apa? Katanya hendaklah ia di dalam khulwahnya ketika dia bersuluk di dalam tempat sunyi dia saat ini. Menghadir ke hati dia pada menyebut akal Tuhan dia. Pertama, duduk di dalam tempat khulwah sunyi berzikir sebut nama Tuhan, hadir ke nama Tuhan. Allah, Allah dalam hati dia. Lepas itu apa dia? Ingat ke dalam khayalan dia. Yakni dalam hatinya akal jisim Nabi. Dia ngaji bak Nabi, rupa lagu mana Nabi. Gambar ke depan kita itu Nabi Muhammad. Rupa dia lebih kurang. Kita ngaji. Pala dia lebih kurang lagu ni. Tubuh dia. Tangan dia. Kita ngaji dalam syama'i. Hati dia sebut Allah. Depan gambar ke rupa Nabi Muhammad. Tak apa rupa Nabi Muhammad. Gambar ke rupa. Menurut ilmu kita lah. Sekadar biar tak jelas pun. Tapi gambar ke lagu tu. So. Dua lah dia. Ingat Tuhan dalam hati, gambar ke rupa Nabi Muhammad.
dan mencita-cita ia dengan hati upo Imam Ghazali, gambar ke Imam Ghazali pula. Eh. Dan rupa ke syekhnya. Zikir nama Allah dalam hati, hadir ke rupa Nabi Muhammad, hadir ke rupa Imam Ghazali, ni kita nak ngaji kita ni. Eh. Patu hadir ke guru kita. Ha ni, Rabithah ni. Cara nak ngatik, baru mari sungguh. Rahsia-rahsia daripada Imam Ghazali. Rahsia-rahsia daripada guru. Rahsia-rahsia daripada Nabi Muhammad. Ni baca kitab zikir tak ingat kepada Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad nak buat mari lagu mana rahsia dia. Dia ingat kepada Nabi Muhammad. Eh. Bila buat? Pada malamnya dan pada siangnya. Bila-bila masa, hadir lagu tu semacam. Barulah Tuhan akan wira rahsia-rahsia kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Wabillahi taufik. Ada lagi dalam kitab. Beza ni kitab ni. Habis dah. Ha? Ha? Ha, Kanal Farouq. Ada lagi, kita baca lagi. Ha, takut kitab ni beza sikit dah. Wa Kanal Farouq min tarjamati hazal kitab fi Makkah al-Musharrafah fi yaumi Tsulasa'i al-Khamis min syahril Muharram fi sanati 1292 min al-Hijratin Nabawiyah sallallahu ala sahibiha wa sallama. Artinya adalah selesai daripada menterjemahkan kitab ini di dalam negeri Mekah. Biasa kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali bahasa Arab. Katanya Syekh Abdul Somad ambo terjemah ni masa ambo duduk Mekah. Selesai di Mekah dia kata. Pada hari Selasa kelima hari daripada bulan Muharram, lima hari bulan Muharram tahun 1192. 1192. Eh. 92 tahun daripada hijrah. Oh lama dah. Jadi berapa 1100? Kalau ni 1400, dekat 300 tahun. Dekat 300 tahun lah, 200-300 tahun dah kitab ni. Sallallahu ala sahibiha wa sallam. Berkata hamba yang banyak dosa. Ada lagi? Supa? Ada lagi? Ada? Ada dalam kitab tu? Hmm? Tak ada dah? Habis dah kitab tu? Ha? Kau ada lagi? Ah, sudah budak ni. Ada lagi kau dah? Takut ni kata yang lain kitab. Ha? Habis dah? Sikit lah. Ha, beres. Wallahu a'lam. Khotailah kitab ni. Nah. Jadi ambo ijazah lah. Kitab ni amalai-amalai yang ada dalam ni. Amalai-amalai sama ada amalai yang bentuk wiri. Ataupun sebagainya boleh diamalkan. Ambo ijazah sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Nah. Khotailah kitab ni. Baca kitab baru pula lah. Eh. Oh, baca seputih kitab tu hari ni. 50 tu. Ustaz, bagaimana dengan orang ada pangkat? Orang ada pangkat? Sorok status pendata asing. Parti yang tiada permit tak sih beri-beri kat ke kerajaan. Bagaimana dengan rezeki pendapatan dia ada kohara? Oh ni amanah, ha, kait dengan amanah. Nak kata haram sangat pedak juga. Ya sebenarnya, negara Islam ni tak ada sempadan. Tak ada istilah. Negara Islam, nak pergi ke negara Islam, tak ada pasport, tak ada kapur. Tetapi apabila orang kapir memerintah negara Islam, dia bahagi negara Islam, nah, dia buat pasport. Apa maksud pasport? Ni negara aku. Mu tak boleh masuk negara aku. Mu masuk negara aku, mu kena bayar. Ya asalnya negara Islam ni so, ya negara. Masuk mana-mana negara, asal negara Islam tak ada masalah apa. Sebenarnya, maka pendata tanpa izin ni tak dosa. Dia mari dari sudut hukum akalnya tidak berdosa. Eh, hak ni masalah kerajaan lah. Maknanya dari sudut tu sahaja, salah dari sudut kerajaan. Dari sudut dosa tu tidak berdosa. Kecualilah, benda itu mengganggu ketenteraman seperti menyebabkan bahaya
ataupun orang mari bawa pemahaman sesak ko, mari bawa Wahabi ko, mari bawa ajaran teroris ko negara kita. Ah, hak tu lainlah. Tapi bos mata-mata mari, jadi tak dosa nak ayat lagu tu neh. Salah dari sudut kerajaan lah, berambaklah demo lah, gigap. Gitu dah. Lah ni orang masuk jara tak semestinya dosa. Kadang-kadang duduk luar jara tu kok dosa banyaknya. Duduk dalam jara tu duduk zikir, makan nasi zikir kau itu. Neh. Boleh hidayah dalam jara lagu tu. Lah ni falsafah orang. Kalau orang baik duduk dalam jara. Orang jahat benar. Tak ada dalam jara. Engkau yang jahat, boleh lipat, boleh kok ni, boleh gapo. Orang hok lekat dalam jara tu orang straight tu. No, igak kawan ni. Apa? Naik motor tak ada lesen. Masuk dalam jara. Weh, lum. Eh, kih lagu tu pun kena juga. Ah, tak ada apa. Patut apa dia pun tak ditubik. Oh, tak tahu ambo tak reti nak mengejar. Allah jujurnya duduk dalam jara. Jadi duduk dalam jara tak jangan kata jahat dah. Tak semestinya orang dosa kadang ada orang baik pula duduk dalam jara. Duduk luar ni kadang-kadang hok kepala pengaknya. Ah, tu masalah dah. Apa hukum baca surah Al-Baqarah selepas kemumikan jenazah? Selepas baca talqin, suruh baca surah Baqarah. Siapa habis baru klik. Dikatakan boleh menolong si mati. Betul kau ustaz? Gini, baca Al-Quran. Ikutlah. Moleknya khotel sebutin Quran. Bukan surah Al-Baqarah. Sebutin Al-Quran. Panggil orang boleh 30 orang keliling tu baca. Biar khotel. Majlis khotel Al-Quran. Supaya turun rahmat tu di kubur ayah kita. Kalau Al-Baqarah ni sikit ya, 2.5 juzuk baru. Nah. Katanya Imam Nawawi kata sunat baca paling kurang khatam ke surah Al-Baqarah. Kalau tak si khatam ke Al-Quran. Nah. Boleh manfaat kepada si mati. Ya, majlis khatam Quran, majlis rahmat turun ke. Tak boleh kau baca rumah? Boleh baca rumah. Baca di Maidin boleh, baca di store boleh, atas kereta boleh. Ikutlah nak baca mana. Cuma rahmat tu turun dalam rumah demo lah. Ambo nak suruh rahmat turun kubur ayah ambo. Ya demo pergi baca rumah, turun rahmat rumah demo lah. Ambo nak suruh majlis kota ikut atas kubur ayah ambo. Nah, lagu tu. Bukan kata masalah tu, boleh baca, tak boleh baca. Nah, orang lain ni kata, baca rumah boleh. Betul. Tetapi ambo nak suruh baca sini. Apa? Sebab rahmat tu turun. Nabi kata, apabila turun khatam Al-Quran, maka rahmat kasih saya turun pada tempat tu. Anak lah ambo. Ustaz boleh kodok rokok dalam keadaan luntuk bekok, tak tegak kaki, soh kodok semaya. Gini, lutut ni bekok sama mana? Kalau bekok siapa netai lagu ni tubuh, oh tak soh aku tu. Tapi kalau buat bekok sikit ya, hukum dia soh, tak ada masalah apa. Lebih-lebih lagi kalau orang sakit lutut, hukum dia soh rokok dengan lagu tu. Adakah menahan lapar? Diri menahan diri daripada lapar. Ialah sunnah Nabi. Nak kata sunnah pun, Nabi itu biasa hidup lapar. Nah. Maka, kalau kita nak ambil pahala sunnah misalnya, nak tiru Nabi, lagu mana ya, perasaan yang lapar. Boleh. Pada nak tahan lapar saja-saja, baik poso. Boleh pahala lagi. Nah, besar lagi pahala. Pada pahala tahan lapar saja. Ni bapa tak makan lagi pukul 1 kalau dia mau makan saja nak suruh lapar sikit dia ambil fadilat lapar. Ha, boleh pahala juga. Eh, Nabi biasa lapar, mungkin ada fadilat kelebihan dia. Ha, hamba nak tiru cara Nabi. Baru rasa orang lapar. Ni orang mari minta sedekah. Lari. Oh, pak cik saya lapar, pak cik. Ah, jolo kau nipu. Kita tak pernah lapar, kecek lagu tu, citra lapar sekali. Baru tahu orang lapar ni lagu mana. Sebab itulah syariat menyuruh kita puasa supaya orang apabila sebut orang lapar ni kita terasa di hati kita, oh lapar ni, hamba aje lapar. Ha ni. Boleh kau kita niat semaya jamak qasar dalam setiap rukun sebelum bagi salam sebab niat jamak qasar terlalu panjang. Contoh niat terbaik macam mana ustaz? Terima kasih. Gini. Maya jamak qasar ni kita boleh celitah jamaklah. Qasar tak boleh. Maya jamak ni boleh kita telitah selagi mana tak pergi salam. Start daripada Allahu Akbar semaya Zuhur tu boleh. Ketika rokok boleh niat. Niat ke apa? Niat ambo nak semaya asal lepas ni. Patut dia kata niat yang panjang ni. Sahaja aku semaya Zuhur 2 rakaat qasar
jamuk sebagai jamuk takdim ke atas asar, dua rakaat juga kerana Allah Taala ikhlas tak menunjuk-nunjuk. Bukan niat lagu tu tu yang panggil baca skrip hantu. Bukan niat tu kecek panjang lebar. Lepas tu niat lagu mana? Niat ni telitah di hati nak semayah asar lepas ni. Bila kau boleh telitah ketika mula akad takbir sebelum pada salat. Bila-bila wis salat dia lagi. Bila-bila wis salat assalamualaikum telitah di hati nak semayah asar lepas ni sah dah. Pada mana-mana rukun boleh telitah belaka. Tu maksud dia nah. Di akhir zaman nanti Nabi Isa akan memimpin seluruh umat Islam selama 40 tahun. Adakah di zaman itu Nabi Isa juga dikira sebagai umat Nabi Muhammad dan mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, Nabi Isa pun ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Nabi Isa ni jangan buat gitu lah. Nabi Isa ni tahap mana? Yang ngaji akidah dengan siapa? Cekak nak ikut. Bukan kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni lah akidah Nabi-Nabinya. Cuma kalau kita buat ayat, oh Nabi Isa pun mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengar di Wahabi selok, nyata ayat lagu ni. Oh, Nabi Isa pun ikut Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidi. Tidak kau jadi gege kepak. Maksud dia, akidah yang benar. Akidah yang benar ini, pada masa sekarang, orang panggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama dia. Sebelum wujud kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah, zaman sahabat ada kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak. Dia panggil Ahlul Haq, orang yang benar. Maka Nabi Isa, akidah dia. Cakap nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama akidah Nabi Isa. Akidah yang benar. Jolok belakang tu. Jangan tertipu dengan nama. Berarti, ha jolok, ha tolok tu. Maka Nabi Isa bawa akidah yang benar. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akidah yang benar. Akidah Ahlul Haq dipanggil. Jadi ayat lagu ni nampak tak berapa comel lah. Kalau Nabi Isa pun ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berat dia ke Wahabi kak. Kena dia ke Sidai Kelai Kelabu Asak kak. Oh tak ada apa yang pakat kata ni. Berat dah. Nabi Isa pun ikut mayat syiruh maturidi. Jadi lagu tu lah. Dia akan dikira umat Nabi Muhammad. Yo. Nabi Isa jadi umat Nabi Muhammad. Pada akhir zaman kerana dia pernah minta dengan Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad dikabulkan Tuhan. Lepas tu dalam ayat Quran kata tak ada nabi dah selepas pada Nabi Muhammad. Pas Nabi Isa turun, dia nabi lah sekali. Ah sudah. Maka katanya ulama Nabi Isa akan turun bukan atas pangkat nabi dah. Atas pangkat mujtahid mutlak. Dia akan jadi imam mustahid. Sebab pangkat kenabian tak boleh dah. Nabi kata tak ada dah nabi lepas hamba. Kalau Nabi Isa turun pun atas nama mujtahid saja. Dia nabi, ya Nabi Isa. Tapi sebab Nabi kata tak ada nabi dah, turun atas pangkat mujtahid. Barulah boleh duduk jadi umat Nabi Muhammad. Bolehkah jika ada hutang nak sedekah? Contohnya sedekah pada peminta sedekah lah. Kita ada hutang 1,000. Dan belum ada duit lagi nak bayar 1,000. Tapi adalah 5 rial nak pergi kot sedekah ni. Boleh kot tak? Kau kena sipir. Gini. Hutang ni ada dua. Pertama, hutang yang sudah sapa masa kena bayar. Hutang hok tu, misalnya berapa? Amo janji dah hari ni kena bayar 5,000. Ha, hok tu, pitih jangan guna mesti untuk bayar hutang tu. Tapi kalau hutang ni janji 10,000, 1,000 ni bayar bila? Bayar 2 tahun lagi. Mulih nak tahan nak sedekah. Tak ada masuk ada apa. Nak sedekah semua pitih kita lah gila. Sebab kita janji 2 tahun lagi kan. Masalahnya puak-puak kita tak sebut nak bayar bila. Ha ni paling masalah. Ya hutang ni ajal hal wa maal. Hutang segera dengan hutang akan datang. Kita lah ni hutang tak royak nak bayar bila. Pas mula tak boleh nak paksa. Amo tak royak nak bayar tahun ni. Oh, abang nak hutang piti demo boleh 1,000. Nah. Nak bayar, orang tengoklah nanti abang bayar. Nanti abang bayar. Gi dah bulan depan tanya bila nak bayar. Tak ada lagi tu. Nak tekan kita tak bayar. Kata sebulan kau kapo dia. Ah, sudah. Tu nak hutang biar jelah. Kena bayar. Bila? Abang tengoklah 3 bulan lagi abang bayar. Bakal 3 bulan baru kita kena pergi cari dia. Ni seminggu kita tanya dah. Janganlah muka janji 3 bulan. Baru je lah. Sebelah orang je hutang pun tidak ada masalah. Sebelah orang hak gui hutang pun tidak ada masalah.
Ni tak royak bila-bila. Pahamulah tiap-tiap hari muka tu sengih. Walau mesej tanya khabar. Jangan berlakon. Tak royak bila. Pahamulah hak ni nak kata nipu dah. Hamba tak janji tahun ni dah. Ni 10 tahun dah. Hamba dah janji dah kena bayar 10 tahun. Dah juga apa dah. Berat lagu tu. Lepas tu, kita nak kata lagu mana? Kalau kita jumpa Tok Kodi pun, Tok Kodi tak lewat kena. Awak janji bila? Tahu dia kata, nanti kan apa awak bayar. Weh, nanti bila? Dia ada sebut apa? Lepas tu, awak nak paksa-paksa dia tak boleh ni. Awak tak sebut. Sudah, pening pada. Lepas tu, kata nak butir, kena royak. Cekera 3 bulan ke, setahun ke, baru lagu tu. Jadi boleh sedekah 5 riyal, boleh tak sedek bimbel lah. Nak tanya batal kodok air semaya, lepas ambil air semaya, lepas tu kita jiru air atas kepala pula. Macam mandi lah, tapi bukan mandi, basuh kepala ya. Lepas tu kita pergi semaya, batal kodok air semaya, tak batal lah. Batal air semaya ni fak karo sahaja dalam mazhab kita. Setuh kulit tengok jatuh. Keluar sesuatu daripada jalan depan, jalan belakang, kubur ataupun lubur. Batal. Kau boleh lagi? Ilakar, dari gelo. Lepas tu tidur. Lepas tu kau boleh lagi? Setuh kulit. Setuh kemaluan. Setuh kemaluan sendiri. Batal juga. Pak tu saja. Pak lain, tak batal. Aksiden, putus tekuk, tak batal. Jalan-jalannya sepak taik kubah misalnya. Sepak mengecik patah muka. Tak batal air semayat. Cuma kena basuh dan najis tu. Cuma air semayat tak batal. Ni Tok Imeh jalan-jalan perut. Jiri tak cicu. Allah batal air semayat ambo. Gi ambil air semayat. Tok Imeh ni kena pecak dah buat kerja lagu ni. Tak reti basuh. Tak tahu benda batal air semayat. Gi basuh kaki sudah. Dah juga ambil air semayat. Pelik sungguh macam-macam. Bapa ni awak tak pergi masjid? Tahu payah nak cara. Ambo ni kata jual ya, ngecik darah. Payah nak jaga ismaya. Allahu Rabbi. Ngecik darah ayah-ayah pun jadi batal ismaya. Siapa dia ajar pula? Basuh sudah lah. Patugilah ismaya ni. Bapa kait dengan batal ismaya ni. Aku hukum ajar pelajar sekolah untuk aktiviti seni. Contohnya choir-choir. Nyanyi ramah-ramah. Belakung. Dan sebagainya bagi pertandingan peringkat sekolah. Boleh. Tak ada masalah. Aktiviti biasa lah. Macam sukan, macam gapo lah. Asal jangan ada unsur-unsur benda haram. Kalau budak kecil, tak apalah. Boleh kata gaul, tino, jatah, tak apa budak kecil. Tak tahu apa. Budak pasti kau, budak kecil-kecil hangat. Budak perah kau, budak taska kau, tak apa. Tapi kalau orang menebelah, duk main belakang cerita awi dengan era kan. Tak boleh lah haram lah lagu tu. Orang besar dah. Jadi nak kata haram sangat tak juga kalau dia berlakon ikut itu tak ada masalah apa lah. Kalau berlakon jatuh saja tak apa, tak ada masalah. Kalau kita lorak boleh kodok kita semaya cepat-cepat. Kalau boleh setara mana baca hak wajib kena cepat. Kalau baca tasbih sekali saja boleh kodok tahiyat lagu mana. Baca cepat, baca cepat. Baca petehoh tu nak jagalah sikit sebab ia ayat Quran. Ayat Quran ni kita kena baca menurut Nabi baca. Panjang pendek dia. Mana kalau orang lain, bahasa Arab ya. Subhanallah, tak apa. Jangan, subhanallah. Tak apa, orang Arab tak kecek dengan tajwid. At-tahiyat pun bukan ayat Quran, boleh baca cepat. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibat. Tak apa, boleh. Sebab dia bukan tajwid, bukan Al-Quran. Maka orang Arab tak ajar baca dengan bertajwid. Doa-doa. Ada doa. Ni pun kita doa pun dengan tajwid. Allahu Akbar. Segera nak sepak untuk email tu. Demo baca doa. Kau demo berdoa. Ambo latih demo jadi untuk email. Nak tolong mitok dengan Tuhan. Ni Tuhan apa duk main. Duk main lagu. Alhamdulillah. Kita geras. Segera nak sepak saja. Kita banyak Allah banyak benda lagi buat kejap. Nak mitok dengan Tuhan. Apa tak baca? Bismillah ya Allah ya Tuhan. Baca mulut gitu. Ya. Apa jadi? Ngak. Tak tahu macam-macam dok wa pulu tanah wa santana wa tinggal putih saja jahana. Jadi masalah belaka ni. Jadi reko lagu tu bisa telajuk. Tuhan tak suka benda lagu tu. Tu bukan berdoa tu baca doa. Panggil orang panggil make puluk diri. Dia pun moga orang panggil putih puluk diri. Dia pun tengok, puluk duria ni. Baca doa. Wa durianana. Wa santana. Wa tinggal butis saja. Wa tinggal butis saja jangan makan kata.
Ah berat dia kata ne. Kejuk tu wei rumah kata besa tu ime doa. Kena molek dengan puluk duit ambo. Yo rekod dia ya. Nao. Dia tak tahu apa. Doa dengan bahasa Melayu dah. Ada tu tu ime apa saja doa. Tok lebar ni masalah juga apa doa. Hak dia baca tak tahu daripada muda pak tua. Tak si belajar. Dia balik tu. Hak salah tadi duit asal nak kira, hak salah huruf asal kira. Dia baca gapo ni, cerita duit dia. Eh, ada yang mau main tok gapo dengan Tuhan ni ambo kata ami-ami. Tak tahu ambo apa apa. Allah kecek lagu ni. Tak tahu ambo baik baca kok Melayu baru serah sikit dalam perut pedar kita. Kita nak minta maaf tu ya Allah ya Tuhan ku maaflah dosa-dosa ambo. Kau nampak tak ganah? Oh, nampak tak bunyi Arab lah. Bahasa gila kau Arab dah pula. Doa ni permintaan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita pandai bahasa Arab, afdal dengan bahasa Arab, kena Nabi bahasa Arab. Tapi kalau dah tak faham, ini tak gapo lah ni. Kau kita nak menyanyi lagu Nustel? Nustel kan orang tak faham. Kau kita ngapa banyak-banyak lagu tu tak faham seperti apa. Honi-honi lah, gapo dia tak faham apa dia. Maka doa ni siapa jangan gitulah pak tua duk baca doa. Okey berdoa. Pakcik pernah berdoa dengan Tuhan. Hamba tu ime hamba je baca doa. Baca doa lain berdoa lain. Ni ngapa pak cik go? Gege gepa bab baca doa nah. Saya nak tanya orang gi suluk 40 hari. Tak sembahyang Jumaat ko? Lagu mana hukum dia di situ? Weh tanya dia lah gi mai Jumaat ko tu. Muka hamba tak ajar pergi 40 hari. Siapa tak pergi semayah lah tu. Kena pergi semayah lah hari Jumaat tu. Kena pergi semayah Jumaat. Eh, kena semayah Zuhur. Kena semayah Asar. Kau pakai tak semayah kau 40 hari kau kapa dia. Ah, sesak lah tu. Kita pergi suluk nak cari tu. Eh, tiba-tiba. Pergi buat benda yang lari. Ah, tak boleh. Apakah. Apakah yang bersemayah atas kursi? Apakah yang bersemaya atas kursi sedekah dia masih boleh berjalan dan berdiri macam biasa? Oh, semaya, semaya. Adakah orang semaya atas kursi sedekah dia berjalan boleh, diri boleh macam biasa? Tak boleh kau. Orang ni boleh jalan, diri boleh, tapi tak semaya, semaya atas kursi. Gini, orang sakit kita kena tanya dia. Bapa pakcik semaya atas kursi ni. Saya tengok pakcik pergi maiden boleh. Pergi derak boleh. Oh dia kata pakcik kalau pergi maiden memang naik seh. Tapi kalau nak semaya jadi tahu jadi lenguh lutut. Oh, tak apa boleh duduk. Boleh duduk. Ya jangan kiyah maiden dengan surah. Tu terah tengok lah. Ne, mokcik-mokcik tu lah. Pergi maiden pak je. Pergi troli. Tengok atas bawah iamu pergi. Iamu tu besar dia. Daripada ujung timur ke barat aku rasa. Semaya terawih, 4 rakaat, mengucap, astagfirullahaladzim, kau ketah. Allah sakitnya, sakitnya. Maiden, 4 je duduk dalam maiden, tak sakit lutut. Tak ada lagi. Ada jumpa makcik dalam maiden, duduk lutut. Aduh, sakit lutut. Oh, sakit lutut. Tak ada. Tapi atas surah, baru semaya 2 rakaat, nyetok dah lutut. Istighfar lana, perlu hujah, cekat minum air. Mengucap lana, apa nak mati, sumpah malaikat mahu depan mata. Tapi maiden, tak ada gambar dia pun. No, jeka tengok baju-baju. No, kau ni, tempat jual pasu bunga, tempat jual gapo dia. Tak ada eh. Supaya tak ada lutut dah. Jalan straight, tak ada masalah apa. Jadi sakit ni atas orang ni. Nah, dah dia kata dia sakit. Kita nak kata mana? Ada orang jalan boleh, semaya tak boleh. Betul? Ada orang tak boleh nak rokok jadi sembah. Kaki dia jadi tak betul. Boleh? Jadi atas dia lah dengan Tuhan. Atas ajujujuh dia. Kalau dia boleh semaya diri, tiba-tiba dia semaya duduk, terdosa dia. Eh? Ada orang tu tak ya tak boleh. Kalau jalan tak apa, kalau duduk senyap lagu tu tak boleh. Jadi jeng lutut dia. Kalau duduk jalan tak apa, ya jangan duduk senyap lagu tu. Jadi jeng lah tu. Eh. Nak kata ke mana? Maka jangan kita kiyah dengan jalan. Ulama tanya ketika dia semaya tu boleh ke tu. Masalah dia boleh jalan, dia boleh gapo tu suku pasal. Eh. Soalan saya, apakah hukum kisos boleh terekam macam mana pula kalau tidak sengaja? Kisos ni bunuh balik. Kisah ni bunuh balik ataupun kerak tangan semula. Kalau dia kerak tangan orang, kita kerak tangan dia pula. Kalau dia cabut mata orang, kita cabut mata dia pula. Tu kisah dipanggil. Buat benda yang seumpama dengan jenayah yang dia buat. Jenayah yang sengaja. Kalau tak sengaja, tak kena kisah. Hanya kena diat sahaja. Diat ni bayar 100 ekor utuh.
Ya ada peringkat lah. Ada utuh tak beranak, ada utuh tak beranak. Maka utuh ni kalau harga 8,000 seekor, maka 100 jadi 800,000. Sikit lah bayar tu. Bayar 800,000. Kalau harga 10,000, oh, 1,000,000 kena bayar. Nah, murah ya tu. Nah, 1,000,000. Wallahu a'lam al-Fatihah.